Bahas lebih detail lagi untuk masalah karakter gratisan bintang 5 yang bakal dikasih di patch 1.4. Jadi untuk semua bintang 5 di patch 1.1 itu bisa kalian pilih satu. Ya, kalau misalkan baca di bawah ada X, Sweetheart, Baby Blue, Charlie, Bloom, Dick, Balloon Party, Necrology, Satsuki, Tanan, Click, dan juga untuk Diggers. Jadi mana yang worth it, gua akan kasih tahu kalian mana yang worth it dan sisanya terserah kalian. Jadi nomor 1 ya. Nomor 1 yang menurut gua paling worth it itu adalah Bloom. Kenapa Bloom itu worth it? Sampai saat ini dia masih meta. Salah satu bintang 5 yang masih menjadi salah satu top DPS di patch China saat ini. Tapi kayaknya dia udah turun dikit ya, dari S udah turun ke A, tapi masih tetap kepake di Limbo maupun juga untuk di boss raid. Jadi pilihan pertama kalian adalah untuk si Bloom. Itu dia. Ya, jadi Bloom ini bagus banget untuk kalian yang pengen satu DPS single target dengan debuff yang cukup banyak. Lalu pilihan kedua adalah untuk kalian yang pengen cari Charlie P3. Charlie P3 ada salah satu karakter dengan DPS yang punya potensi yang tinggi karena untuk skill Tempest Duty-nya. Jadi kalian nggak perlu kurangin darah sampai di bawah 50% ya kalau nggak salah ya. Sini. Ya, jadi kalian hanya perlu darahnya di bawah 80%. Itu dia, pilihan kedua. Pilihan ketiga adalah untuk Necrologist. Necrologist ini cukup menjadi salah satu karakter yang bagus untuk di boss raid. Kenapa? Kalian bisa revive. Ya, kalau misalnya kalian mungkin matian, kalian bisa revive setidaknya saat dia pakai ultimate-nya dia. Ini cukup bagus banget. Dan jangan lupa juga untuk buff damage-nya. Ini di buff damage-nya sangat-sangat gede. 30% damage up selama 3 ronde. Ini dia. Yang pertama ada Bloom, Charlie, dan juga untuk Necrologist. Lalu untuk kalian yang mungkin pengen setidaknya punya healer yang bagus, kan saya ambil nanti Balloon Party. Kalau misalnya kalian nggak mau ambil 3 pilihan yang tadi, yang Bloom, Charlie, dan juga untuk Necrologist, boleh ambil Balloon Party di sini ya. Karena Balloon Party masih menjadi salah satu healer bintang 5 yang solid, tebal, healnya gede. Tapi sayangnya kelemahan dari Balloon Party adalah darah kalian tuh susah penuh. Itu dia masalahnya gitu ya. Jadi sisanya bebas terserah kalian. Jadi ingat, kalian hanya perlu login, terus kalian bakal dapetin satu karakter bintang 5 yang bisa kalian pilih. Itu akan ada di tanggal 29 dan durasinya sampai tanggal 28 Maret. Jadi sekitaran 1 bulanan, login doang dan kalian bisa pilih untuk salah satunya lagi sini untuk bintang 5. Jadi gitu ya, untuk sedikit tips dari gua untuk karakter apa yang wajib atau mungkin worth it untuk kalian ambil. Sisanya bebas terserah kalian. Pastikan itu yang kalian butuhkan.